hari ini lebih 2.5 juta rakyat Johor akan membuang undi bagi memilih siapa yang akan mentadbir Negeri Darul Takzim itu untuk 5 tahun akan datang. Pilihan raya negeri kali ini dilihat penting kerana jika Barisan Nasional menang, ia akan beri tekanan kepada kerajaan pusat untuk mempercepatkan pilihan raya umum ke-15. Ia juga akan membuktikan kepada Perikatan Nasional PN sejauh mana BN dapat menarik undi Melayu. Malah terdapat juga kebimbangan pilihan raya negeri ini bermakna kembalinya bekas Perdana Menteri Najib Razak. Najib diketahui umum pemimpin utama BN yang disabitkan kesalahan rasuah dan dijatuhi hukuman dalam perbicaraan berkaitan One Malaysia Development Berhad, 1MDB. PRN Johor juga berdepan beberapa perkembangan baru yang mengubah padang permainan dalam PR15 nanti. Antaranya pengundi muda dan baharu, iaitu pendaftaran pemilih automatik yang membolehkan hampir 750,000 pengundi baharu. Kehadiran mereka akan menunjukkan minat mereka terhadap pilihan raya dan menentukan nasib parti yang bertanding. PRN kali ini juga berdepan isu kestabilan politik ditambah dengan perubahan kerajaan persekutuan serta beberapa kerajaan negeri pada tahun 2020. BN bagaimanapun mempamerkan naratif kestabilan dalam PRN Johor. Bagi PN, parti itu bergantung pada imej bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dengan keputusan populisnya seperti pemberian wang tunai semasa berkuasa dan betapa tidak perlunya pilihan raya Johor. Bagi pihak Pakatan Harapan, gabungan PKR, DAP dan Amanah mengharapkan mesej 2018 mereka tentang rasuah PN akan membuahkan hasil sekali lagi. Parti yang lebih kecil seperti Muda dan Pejuang pula menumpukan kepada isu belia dan ideologi selain berharap calon mereka cukup baik. Parti baharu dan bilangan ramai calon juga dihadapi Johor. Walaupun terdapat banyak parti dan calon baharu yang bersaing untuk merebut 56 kerusi Dun Johor hari ini, namun 239 calon Johor daripada 15 parti bukanlah satu rekod baharu. Sabah masih memegang rekod sebagai calon paling ramai, iaitu 447 daripada 20 parti. Apa yang Johor akan tunjukkan bagaimanapun adalah sama ada nama penanggung besar di belakang parti masih menarik minat pengundi atau jika rakyat melihat pada tindakan dan keputusan selain personality.